dia akan sibuk tetapi dia berputar di satu tempat yang sama. Tidak ada direction, tidak clear. Orang yang ikut pun rasa tak jelas, kita ni nak pergi mana? Kita ni nak capai apa sebenarnya? Bila kita cerita tentang kepimpinan yang hebat ni, antara ciri-ciri kepimpinan yang dikenang zaman berzaman, bahkan ditulis biografi mereka dalam sejarah, adalah kebanyakannya pemimpin-pemimpin yang ada elemen visionary. Dia ada vision yang jauh, so dia boleh imagine ke mana dia nak pimpin masyarakat dia, negara dia, untuk capai sesuatu. Dia ada visi ataupun end goal yang sangat sangat jauh dan tinggi, dan itu menyebabkan pertama sekali berpandangan jauh ni dia inspire. Dia menyebabkan orang-orang yang berada di bawah ataupun pengikut tu rasa macam kita ada mission. Benda ni sama ada di negara ataupun di syarikat, bahkan anak keluarga pun. Kalau isteri, anak-anak kita tanya, ayah atau abang, apa kita punya end goal ni? So kita ada perancangan, kita ada target-target yang kita letakkan. Itu menyebabkan kita ada rasa sesuatu untuk kita kejar dan kita capai. Sebaliknya, bila seseorang pemimpin tu dia tidak ada vision ataupun dia tidak berpandangan jauh, kebanyakan waktu apa yang berlaku adalah dia akan sibuk tetapi dia berputar di satu tempat yang sama. Tidak ada direction, tidak clear. Orang yang ikut pun rasa tak jelas, kita ni nak pergi mana? Kita ni nak capai apa sebenarnya? Sebab keputusan ataupun tindakan yang diambil itu tidak reflect, tidak menggambarkan apakah yang dia nak capai di hujung tu, menyebabkan orang jadi blur. Kalau kita ambil contoh mudah pun, kita keluar dalam satu perjalanan dengan family, kalau kita tak tetapkan destinasi hujung tu ke mana, bila kita akan sampai dan sebagainya, kita akan blur kan? Macam mana kita nak pergi mana ni? Kita nak capai apa ni sebenarnya? So itulah kesan kalau tidak berpandangan jauh dan tidak ada vision yang jelas. Kalau kita ambil contoh dalam konteks kita sebagai sebuah negara ataupun dalam masyarakat yang kita ada ni, kalau kita tengok, kita adalah sebuah masyarakat yang majmuk. Ada pelbagai etnik, ada pelbagai agama, dan kita dah hidup saling hormat menghormati, harmoni untuk satu tempoh waktu yang sudah sangat lama. Dan sekarang ni ada bibit-bibit sebahagian pihak yang cuba mencetuskan perpecahan, permusuhan antara etnik dan agama. Pemimpin yang berfikiran jauh ni, dia akan fikir, apakah cara supaya kesatuan ini, keharmonian ini dipertahankan? Kalau orang yang berfikiran singkat, dia hanya fikir mungkin dia nak kejar jawatan dia atau dia nak kejar pilihan raya yang akan datang. Dia akan lakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan perpecahan, dan dalam jangka masa panjang, dia dah susah nak baiki semula sebuah negara yang sudah terpecah belah. So itu kesan dia, impak dia apabila satu orang tu berpandangan jauh, dia berbeza dengan orang yang hanya berfikir satu dua langkah ke hadapan sahaja, hanya berfikir dalam konteks apakah yang menjadi kepentingan dia. Bukan kepentingan orang ramai, bukan kepentingan tertinggi ataupun the best interest of the country. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang berpandangan jauh, dan itu kita dapat lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal sampai habis. Nabi seorang yang sangat strategik. Nabi ada goal yang sangat besar, iaitu Nabi nak sebarkan rahmat. Allah SWT utuskan Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam, semua kaum, semua bangsa, semua negara, ke seluruh pelosok bumi ni Nabi SAW nak Islam sampai. Dan kita lihat bagaimana Nabi teruji, pandangan jauhnya itu teruji pada satu momen yang paling tragis dalam hidup Nabi SAW. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada ke hari yang lebih teruk daripada Uhud? Kerana pada hari Uhud itu Nabi SAW patah gigi, hampir terbunuh. Nabi kata, ada hari yang lebih teruk daripada Uhud, iaitu ketika Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif waktu Nabi sedang berada di tahun kesedihan. Nabi kewafatan Khadijah radhiyallahu anha yang selama ini memberikan dukungan, sokongan yang tidak berbelah bagi. Nabi kehilangan Abu Talib yang memberikan perlindungan daripada ancaman dan tindakan kejam pemimpin-pemimpin Quraisy. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi pergi dengan cara yang baik, bercakap dengan cara yang baik. Nabi tawarkan kepada pemimpin-pemimpin Taif kalau mereka sudi mendengar dan menerima Islam. Tapi pemimpin-pemimpin ini tolak, menghina Nabi. Tak cukup dengan tu, mereka upah
budak-budak dan hamba-hamba untuk melontar dan menyakiti Nabi SAW. Dalam sirah diceritakan Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu an berdua pergi. Mereka dilontar sehingga darah mengalir bertakung di dalam kasut Nabi SAW. Begitu banyak luka dan darah. Dan pada ketika Nabi dah keluar daripada kota Taif, Nabi singgah sekejap, duduk di sebuah kebun. Kemudian Nabi SAW didatangi oleh Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril beritahu kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, Allah telah mendengar doa yang kau pohonkan. Bersama dengan aku ada dua malaikat gunung. Dan kedua-dua malaikat gunung itu memperkenalkan diri. Wahai Rasulullah, aku malaikat gunung. Kalau kau sebutkan apa yang kau mahukan, aku akan ambil dua gunung ini dan aku akan hempas, hancurkan Taif." Bayangkan kalau kita ni berpandangan singkat, kita tengah luka, kecewa, sedih, kita mungkin akan tanya malaikat, "Tak cukup dua gunung, bagilah yang ketiga, hancurkan mereka." Tapi Nabi SAW berpandangan jauh. Nabi kata apa? "La, bal, jangan, jangan. Aku mengharapkan akan keluar daripada sulbi keturunan mereka nanti orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dan hari ini kalau kita pergi ke Taif, di tempat Nabi dilontar itu, hari ini masjid yang terdiri. Orang salat, orang mengesakan Allah. Dan itu adalah kesan daripada bagaimana Nabi SAW sebagai seorang pemimpin yang berpandangan jauh. Dan Nabi melihat jauh ke depan apa yang sebenarnya Nabi SAW nak capai. Dan dia tidak membiarkan lemas dalam emosi negatif, tidak lemas dalam stres pada ketika berdepan dengan kesusahan. Dan itulah ciri-ciri pemimpin yang agung. Mengambil teladan daripada kehidupan Nabi SAW, kita kena jelas bahawa dalam kehidupan seharian, kita ada banyak watak, kita ada banyak peranan tanggungjawab. Dan semua peranan itu kita mesti jalankan dengan lensa, vision ataupun berpandangan jauh, berfikir jangka masa panjang. Jangan buat keputusan kerana emosi, kerana marah, kerana kecewa, buat keputusan terburu-buru. Kerana keterburu-buruan ini adalah daripada syaitan. Nabi SAW sebut. Dan orang yang berpandangan jauh, yang rasional, yang ditimbang, baik, buruk, strategik, dia adalah orang-orang yang akan mencapai hajatnya di hujungnya. Jadi dalam keluarga kita, kita didik anak-anak kita supaya bila buat keputusan, bila plan jangka masa panjang. Supaya kita dapat mencapai apa yang kita hajatkan itu dengan saksama, dengan baik, insyaAllah. Malah kalau terburu-buru, banyak benda yang tergendala dan kemudian gagal. Semoga Allah SWT bantu kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berpandangan jauh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.